saking Bengkulu ingkang tansah kawula mulyakaken lan kita ajeng-ajeng fatwa-fatwanipun. Ingkang kawula mulyakaken Bapak Kiai Haji Muhajir Muntako ingkang kawula mulyakaken para Bapak Kiai Bapak Kiai Tropik, Bapak Kiai Mahfud, Bapak Kiai sanes-sanesipun ingkang boten saged kula sebat setunggal-setunggalipun, dumateng Bapak Ibu perangkat desa BBD Desa Mateng sedaya kru panjenenganipun Bapak Kiai Haji Muzammil kawula sumangkaaken lan kawula mewakili minangkani taksimu angkot para hadirin bilih anggen kawula matur awal so akhir kathah kekhilafan kathah kesalahan kawula nyuwun ngapunten ingkang sak kata-katahipun lan hadirin kasuwun tenang nggih. Bapak Ibu kasuwun tenang, mboten usah ngadeg-ngadeg sedaya, mangke mboten tambah ruwet nggih. Himbauan panitia dumateng hadirin Bapak Ibu mboten usah eker nggih. Niki sampun ngertos mangke wonten ing layar proyektor wonten lan acara dalu menika sepindah malih dipun siarkan langsung dening Radio Nuansa Grup Bojonegoro. Nuansa FM frekuensi 104,5, suara Bumi Wali frekuensi 91,5, suara Angling Darmo Bojonegoro frekuensi 89,5. Ugi sedoyo yang mensukseskan acara dalu meniko, Cokonco-konco saring Jarum Super, MPM Motor Bojonegoro, Akila Net, Mia Jaya, Emira Audio Mojosari Mojokerto, ugi Sony Lighting. Kita panitia mengucapkan banyak ribu terima kasih lan saking kaulo kaulo ucapkan beribu-ribu terima kasih dumateng sedoyo hadirin lan kaulo akhiri al'afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, adik-adikku semua, ilmu tidak bisa dijemput dengan cara takjub kepada makhluk, betul? Berdirinya orang yang di belakang karena yang di depan berdiri, betul? Yang merasa di depan baik pengamanan, banser sekalipun silakan duduk. Areal steril, monggo. Nyuwun sewu sahabat banser pengamanan di luar. Areal steril, monggo. Kecuali tim. Saya sudah pesan dengan panitia, ini areal tim. Pengamanan tidak perlu berdiri. Kalau jenengan berdiri, yang di belakang panjenengan ketutupan, maka akan berdiri pula, betul? Yang merasa berdiri silakan duduk. Bapak, bapak monggo, bapak. Duduk. Bapak silakan. Duduk. Nyuwun sewu monggo, pengamanan duduk. Baik. Sepakat nggih? Berdirinya orang yang di belakang karena yang di depan berdiri, betul? Thank you.
Monggo Bapak. Saya tunggu yang di depan berdiri, silakan duduk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah. Segala puja puji lengkap utuh hanyalah milik-Mu ya Allah. Bukan milik saya, dan yakin bukan milik saudara-saudara saya semua yang hadir ya Allah. Namun jikalau ya Allah, ucapan kami ya Allah, penampilan kami ya Allah, hajat saudara kami ya Allah, kumpulnya saudara kami ya Allah, semata berharap pujian kepada makhluk-Mu. Ampuni ya Allah, amin. Ampuni ya Allah, amin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nuril dhati wa sirri sari fi sairil asma'i wa shifati wa ala ali wa sahbi wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un. Wa qala jukallahu wong becicat sekarat nanging banjur taubat iku luwih hebat tinimbang wong pinter nanging keblinger, tinimbang wong ngerti nanging orang lakoni, tinimbang wong alim kitab nanging natap-natap tambah sambar gelap. Lakoning menungso ora bakal suko yen ora duwe pusaka, kuwi-kuwi tapi tutup kuwi. Hadratul Mukarram, para alim ulama, para kiai, para ustaz wal ustazah, para cerdik cendikia, alladzina la yuzkar ismuhum wahidan-wahidan, la tangkusu ta'diman wa takriman, yang saya hormati dan saya banggakan, mudah-mudahan Allah muliakan. Amin. Kepada aparat pemerintah, baik sipil maupun militer, dari atasan sampai bawahan, alladzina lam yuzkar ismuhum wahidan-wahidan, yang saya hormati dan saya banggakan, mudah-mudahan Allah muliakan. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku semua yang hadir di sini, yang saya yakin semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Amin. Kalau tidak dimuliakan, tidak mungkin dikumpulkan ke dalam majelis ilmu, saudara. Manusia selalu punya perkumpulan. Geng motor punya perkumpulan. Narkoba punya perkumpulan. Sabung ayam punya perkumpulan. WTS punya perkumpulan. Tigolo punya perkumpulan. Koruftar pun juga punya perkumpulan. Alhamdulillah, aku dan kalian juga punya perkumpulan. Yang saya yakin, perkumpulan Zikrul Maut ini membuat bangga Rasulullah. Amin Allahumma. Bapak, ibu, tepangake dalam asma muzammil, tinggal wonten Bengkulu niki dakwah kali kaping 3 wonten tanah Bojonegoro. Riyen nate dateng malu, dateng malih teng pundi niko? Demas pondok pesantren napa niko? Darussalam. Jee, alhamdulillah sahabat niko wonten
mbalen nggih niki. Alhamdulillah. Dalam senajan lenggah wonten Bengkulu, aslinipun dalam piyambak mbah niku Mbah Putri saking daerah Ledok, Mbah Kakung saking Kali Tidu. Nggih keturunan Bojonegoro. Alhamdulillahirabbilalamin. Dalam suwun tetep mangke kondisinipun ngeten niki. Dengan hikmat nggih, mboten usah ngadeg nggih. Sampai selesai pembongkaran kula teng mriki mboten usah ngadeg. Berdirinya orang yang di belakang karena jenengan yang di depan berdiri nggih. Kecuali tim, monggo kameramen, monggo dokumentasi, monggo. Pengamanan tetap duduk, kalau diperlukan, dibutuhkan baru ngadeg. Tapi kalau ngadeg mawon buri ketutupan meneh, bubar meneh nggih. Setuju? Nyuwun barokah Fatihah, semoga Allah meridhoi, semoga tidak ada halangan. Liridhoillah bisyafaati Rasulillah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiraatal mustaqim. Shiraatal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ladh-dhalin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak, Ibu, Majelis Dzikrul Maut yang dimuliakan oleh Allah, cepat ataupun lambat kita pasti akan menemui kematian. Mari kita ikuti prosesi penguburan beliau dengan zikrullah bersama-sama. La ilaha illallah. La أن محمد رسول الله.
Kita adalah sebuah gambaran di mana besok kita akan dikafani, diusung ke pemakaman, diazankan, ditutup dengan papan, kemudian kita diuruk dengan tanah sendiri tanpa ada seorang pun yang menemani. Sudah siapkah kita malam pertama di dalam kubur? Sudah banyakkah amal soleh yang kita perbuat di dunia untuk menghadap Allah? Semoga dengan adanya zikir maut di malam hari ini selalu mengingatkan kita dengan kematian. Mari kita berzikir bersama-sama. La ilaha illallah. La
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur silakan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Ceramah beliau, dakwah dari dalam kubur yang akan disampaikan oleh beliau Gus Muzammil. Kepadanya dipersilahkan. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. Saudara, mari kita tata niat kita hadir di majelis ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah berkata, apabila melaksanakan perintah Allah seperti saat ini menuntut ilmu, maka tanggalkanlah pandangan manusia yang tertuju kepadamu dan tanggalkanlah kepentingan pribadimu. Semua hendaknya engkau tujukan semata-mata kepada Allah saja. Dialah Allah yang maha menghidupkan dan mematikan kita.
yang maha melimpahkan keluhuran dan kesucian, yang maha memperbaiki keadaan hamba yang dikehendakinya. Terlebih lagi jika hambanya meminta dan terus berharap kepadanya. Sungguh, dialah Allah yang paling tidak mengecewakan dari semua yang tidak mengecewakan. Dialah yang maha berhak dipercaya, melebihi semua yang dipercaya. Dialah yang maha mendengarkan semua keluhan, semua keluhan dan seruan hati kita, melebihi semua yang mendengarkan keluhan dan seruan hati kita. Dialah Allah yang maha mengerti perasaan kita, melebihi semua yang baik kepada kita, karena dialah yang maha baik, saudara. Dialah yang menciptakan kita. Dia Allah yang membentuk rupa dan tubuh kita. Kita tidak tahu apapun tentang diri kita. Dialah Allah yang senantiasa mengurus diri kita setiap saat. Kita tidak mengerti jantung kita ini berdetak setiap hari. Kita tidak mengerti mata kita ini berkedip. Dialah Allah yang tidak pernah hilang sesaat pun dalam memelihara diri kita. Walaupun kita tidak pernah mengingatnya. Dialah Allah yang memberi makan kepada kita, memberi minum dengan air yang segar. Dialah Allah yang memberikan kantuk ketika kita lelah, menitipkan tempat berteduh. Dialah Allah yang Maha Agung, yang memberi air yang bisa kita buat membersihkan diri ini. Dialah Allah yang menciptakan otak kita sehingga kita bisa berpikir. Dialah yang membuat mata kita sehingga bisa menatap indahnya alam ini, lucunya anak-anak kita. Dialah Allah yang membuat kita bisa mendengar, walaupun kita jarang merasakan bahwa semua ini adalah titipan Allah. Dialah Allah yang membuat kita bisa bicara, memberi rezeki untuk menutup aurat. Dialah Allah yang mengurus diri kita, memberikan ilmu sehingga orang-orang lain menghargai kita. Kita hampir tidak menyadarinya. Bahkan nikmat yang ada kita gunakan untuk mengkhianati Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Dialah Allah yang menutupi kebusukan kita, saudara. Menutupi aib-aib kita, menutupi kekurangan-kekurangan kita, sehingga orang lain masih ada yang mau menghormati kita, sehingga anak-anak masih menghargai ayahnya. Andai kata Allah membeberkan siapa diri kita yang sebenarnya, andai kata Allah membeberkan keburukan kita, kebusukan hati kita, aib-aib kita, niscaya tidak ada salah satu orang pun yang mau menoleh pada diri kita. Pujian, penghargaan hanyalah cobaan. Bahkan penghinaan orang pada kita pun terkadang sesungguhnya masih lebih baik dibandingkan kehinaan kita yang sesungguhnya. Sayang, kita sering menipu pada diri kita, bersembunyi di balik penampilan, bersembunyi di balik gelar, bersembunyi di balik harta, padahal kita tahu betapa busuk diri kita yang sesungguhnya.
Astaghfirullahaladzim. Saudaraku, hari berganti hari semakin dekat dengan saat kematian kita. Mau tidak mau hidup ini akan berakhir. Andai kata tubuh ini milik kita, cegahlah untuk tidak menjadi tua. Tidak bisa, saudara. Bahkan untuk menyegah satu uban saja tidak sanggup. Andai kata diri ini milik kita, jangan biarkan nyawa ini tercabut. Tidak akan sanggup. Mana manusia yang hebat itu? Segagah apapun akhirnya binasa, dimakan ulat cacing. Orang sekaya apapun akhirnya pun binasa. Tidak akan pernah bisa membawa hartanya. Setinggi kedudukan apapun akhirnya pun menjadi penghuni tanah penuh dengan belatu. Sehebat apapun kekuasaannya akhirnya binasa. Makhluk hanyalah sekedar mampir, saudara. Saudara, mau pulang kemana? Mau kemana? Astaghfirullahaladzim. 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 Saudara, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak mengingatkan agar kita terus menjadikan kematian dan kehidupan setelah kematian ini menjadi mau'izah, menjadi pelajaran, saudara. Di antara sabda beliau, kafa bil mauti wa'izah, cukuplah kematian menjadi peringatan, menjadi suatu mau'izah, menjadi nasihat setiap manusia. Saudaraku, mengingat mati menghidupkan hati, saudara. Oleh karenanya, kita diperingatkan untuk banyak-banyak mengingat yang namanya kematian, saudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis yang lain, "Akthiru min dzikri hadhi min ladzatil maut." Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang bisa menghancurkan kenikmatan, tidak lain adalah kematian. Wahai saudaraku, sesungguhnya kian lama kian dekat dengan kepulangan kita. Kain kafan akan ada saatnya akan dibungkus ke badan kita. Alangkah beruntungnya jikalau kematian itu datang, kita benar-benar sudah siap. Dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Badan kita terbasuh air wudhu. Alangkah indahnya jikalau malaikat maut menjemput dengan paras yang teramat indah. Kening kita usai bersujud, lisan kita sedang lirih menyebut nama Allah. Keringat kita pun bersimbah berjuang di jalan Allah. Alangkah indahnya, saudara, jikalau kematian datang, orang tua ridho kepada kita, orang-orang yang kita sakiti pun sudah memaafkan kita, tidak ada lagi hutang piutang, anak yang kita tinggalkan menjadi anak yang soleh dan solehah yang selalu mendoakan orang tuanya. Alangkah indahnya, saudara, jikalau kematian datang, air mata kita sedang menetes ingat dan rindu kepada Allah. Kita lepas ajal kita dengan kemuliaan, dengan husnul khatimah.
Tapi alangkah banyaknya orang-orang yang mati dengan keadaan sebaliknya. Mati dalam keadaan berlumur dosa, mati di tempat maksiat, mati dikutuk dan dilaknat orang tuanya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan betapa sedihnya jika ajal menjemput kita, anak-anak kita tak kenal agama, anak-anak kita malah menjadi penjudi, menjadi maling, meninggalkan sholat. Anak-anak kita gemar membaca Koran daripada Al-Quran. Anak-anak kita gemar dengan nyanyian-nyanyian tiada guna tinimbang sholawatan. Sangat malanglah orang tua yang anak-anaknya sepeninggalnya justru terjebak minuman keras, terjebak kriminalitas, terjebak narkoba. Malah ada sebagian anak-anak kita yang justru sibuk berebut warisan ketimbang mendoakan orang tuanya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ketahuilah saudara, betapa sedihnya kondisimu saat itu, betapa pilunya saat itu sebagai orang tuanya. Karena ketahuilah kondisi ahli kubur tatkala tidak punya bekal yang cukup. Mandakul al-kubra bila zadin faka'an nama rokibal bakra bila safinatin. Siapa di antara kamu manusia yang meninggal dunia bila zadin dengan tanpa membawa bekal, faka'an nama rokibal bakra bila safinatin, maka seperti hanya orang yang menyeberang lautan tanpa menggunakan kapal. Saudaraku, maka akan ada jeritan tolong, tolong, tolong. Saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya roh-roh muslim setiap malam mendatangi langit dan bumi dan berhenti tepat di atas rumah masing-masing sambil memanggil-manggil dengan suara sedih sambil seribu kali, sampai seribu kali. Saudara, hai keluargaku, hai kerabatku, hai anakku, hai orang-orang yang menempati rumahku, memakai baju dan membagi hartaku, apakah ada satu di antara kalian yang ingat padaku dan memikirkan dalam pengembaraanku? Sekarang aku dalam penjara yang sangat panjang dan amat berat. Bagaimana penantian kubur itu tidak berat dan tidak panjang, saudara? Keterangan menyebutkan bahwa satu hari di alam kubur sama hanya 100 tahun di dunia. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wahai saudaraku, jangan salahkan mereka jika anak-anak kita melupakan kita semua. Bukankah ini adalah buah dari tanaman kita? Kita selalu membanggakan dengan kecerdasan matematikanya, Inggrisnya, IPA-nya, dan melupakan mereka dari Al-Quran. Kita selalu memimpikan, mengenalkan mereka bahwa kesuksesan ada di balik baju berdasi, dan mengasingkan mereka dari pesantren, menjauhkan mereka dari para kiai. Astagfirullahaladzim. 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 Saudaraku, Baginda Rasulullah bersabda, apabila telah sampai ajal seorang itu, maka akan masuklah satu kumpulan malaikat ke dalam lubang-lubang kecil dalam badan, dan kemudian mereka menarik rohnya melalui kedua telapak kakinya sehingga sampai ke lutut. Setelah itu datang pula sekumpulan malaikat yang lain masuk menarik roh dari lutut hingga sampai ke perut, dan kemudian mereka keluar. Datang lagi satu sekumpulan malaikat yang lain masuk dan menarik rohnya dari perut hingga sampai ke dada, dan kemudian mereka keluar. Dan akhir sekali datang lagi satu kumpulan malaikat masuk dan menarik rohnya dari dadanya hingga sampai ke kerongkongan. Dan saat itulah yang dikatakan saat nazak, saudara. Kata Sayyidina Rasulullah, kalau yang didatangi ini suami yang menyayangi istrinya,
memberi rezeki dengan cara yang halal. Taat dia beribadah, sholatnya aktif, senang dia minta ampun. Kalau yang didatangi kata Rasulullah, anak yang taat kepada kedua orang tuanya, mahabbah dia sama gurunya. Dia jaga sholatnya, dia keluarkan zakatnya, dia cari jalan rezeki yang halal di sisinya. Kalau yang dia datangi adalah seorang istri yang menjaga aib suaminya, menjaga kehormatan suaminya, kata Rasulullah, kalau yang didatangi ini adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang soleh, Jibril akan mendatangi si fulan yang mau meninggal dunia ini dari sisi kanannya. Kemudian Jibril mengepakkan sayap yang kanan. Kemudian tampaklah surga yang bertingkat-tingkat. Di sana dia mengepakkan sayapnya sambil bilang, hada manzilatuk, ya fulan, ini tempatmu nanti di surga, fi jannatin na'im, di surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Saudaraku, saking senangnya kata Rasulullah ini orang atas gambaran surga yang bertingkat-tingkat, ini orang gak bisa ngomong apa-apa, gak bisa ingat apa siapa-siapa. Memutih dia punya wajah, bersinar dia punya wajah, saking senangnya. Subhanallah. Saudara, sebenarnya rasa sakit itu tetap ada dan tidak berkurang, tapi karena ada faktor luar yang lebih kuat pengaruhnya, yaitu melihat kedahsyatan indahnya surga, maka seolah-olah rasa sakit itu tidak terasa sama sekali. Bahkan seringkali rasa sakit itu disambut dengan senyum, dengan senyum manis, saudara. Bukti rasa sakit yang sebenarnya ada tetapi tidak dirasakan pernah dibuktikan oleh para wanita yang melihat penampilan daripada wajah Nabi Yusuf alaihissalam, sambil mengiris-iris buah yang ternyata mereka mengiris-iris tangan mereka sendiri tanpa terasa karena pengaruh ketampanan Nabi Yusuf. Bagaimanakah kiranya jika yang dipandang itu bidadari yang diciptakan dari yakult tanpa mata, bukan dari tanah seperti Nabi Yusuf, saudara. Subhanallah. Begitu pula saudaraku, kalau yang didatangi adalah orang-orang yang durhaka, senang ninggal sholat, senang bohong, senang judi, berani kepada orang tua, senang menggosip, dengki, iri. Kalau yang didatangi para pejabat yang korup, maka Jibril akan mendatangi dia dari sebelah kiri. Lalu dia kempakan dia punya sayap dan mengatakan pada si fulan, hadza manzilatuk finnari jahannam wa bi'sal masir. Saudara, saking ngerinya kita melihat gambaran neraka yang disediakan oleh Allah, maka ini fulan tidak bisa berkata apa-apa. Karena itu kemudian keluar hadis yang sangat masyhur, istaghfir ma lam yughargir, beristighfarlah kalian sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Karena kalau sudah sampai di tenggorokan, tidak ada lagi kalimat yang bisa kita baca. Astaghfirullahaladzim. 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 Wahai jiwa-jiwa yang tertipu oleh dunia, wahai hati yang keras membatu karena hawa nafsu, wahai manusia yang lalai dari ketaatan kepada Rabb, sudahkah engkau mempersiapkan bekal menuju perjalanan panjang dan berat di depanmu? Sudahkah engkau mengetahui tempat seperti apa yang kelak kau tinggali? Sudahkah engkau memikirkan semua itu? Saudara, cukuplah kematian menjadi peringatan untuk kita bahwa dunia adalah hanya kebahagiaan yang semu dan tak berarti apa-apa. Tidakkah engkau dengar sebuah firman Rabbmu yang sanggup menggetarkan gunung? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Tiap-tiap jiwa
tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Saudara, tidakkah ayat tersebut mengusik hati yang lama mati? Tidakkah ayat tersebut membuat telinga yang tuli menyimak kembali? Tidakkah ayat tersebut menjadi cambuk diri kita? Saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis, saudara. Wahai saudaraku yang hadir di majelis zikrul maut ini, biarkan setiap tetes air mata kita menjadi saksi bahwa aku dan kalian hadir di majelis ini mencintai beliau baginda Rasulullah. Biarkan setiap nafasku dan detak jantungmu malam ini menjadi saksi bahwa aku dan kalian yang merindukan Nabi kita Muhammad. Semoga ini semua akan berkesinambungan sampai saat sakaratul maut. Sehingga saat sakaratul maut menjadi saksi bahwa aku dan kalian wafat di dalam mahabbatun Nabi Muhammad. Saudaraku, Saudaraku, manusia yang paling sempurna akhlaknya kepada Allah adalah beliau baginda Nabi Muhammad. Beliau tidak pernah berbuat dosa, tapi ingin berada di kelompok orang-orang yang bertaubat, saudara. Kenapa? Karena Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang suka mensucikan diri. Dengan istighfar dan taubat itulah puncak kesucian antara makhluk dan al-Khaliq. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sabda Nabi kita, Allah itu indah dan menyukai yang indah-indah dan juga tidak menerima terkecuali yang indah. Apa maksudnya? Allah itu menyukai yang indah. Apa yang indah di mata Allah? Tidak ada yang lebih indah daripada tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuntunan kebenaran inilah yang indah di sisi Allah. Allah itu Maha Indah, menyukai yang indah-indah dan tidak mau terima kecuali yang indah. Maksudnya apa? Allah tidak mau terima kalau ajaran daripada mereka yang di luar daripada ajaran Allah. Saudara, mereka mengaku Nabi, ada yang demikian, hal seperti itu tidak diterima, saudara. Indah di mata manusia, namun tidak indah di mata Allah. Yang indah di mata Allah adalah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, teringat saya di dalam kitab Mukasyafatul Qulub oleh Hujjatul Islam, Imam Ghazali menjelaskan tentang indahnya seorang yang bertaubat kepada Allah. Dengarkan, dengarkan saudaraku, dengarkan. Ketika seorang maju ke hadapan Allah,
lantas diputuskan baginya neraka karena dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Ia harus kembali kepada tempat para pendosa, disucikan dahulu melewati pesucian yaitu api neraka. Kalau ia mempunyai pahala, berarti ia seorang muslim. Harus lewat neraka dulu, baru bisa sampai ke surga. Sampai di pintu neraka, sehelai bulu mata menjerit kepada Allah, "Ya Rob, ya Rob, aku ini pernah terbasahi air mata taubat dari hamba ini. Kau sudah janjikan kepada Nabi Muhammad bahwa kau tidak akan mengazab mata yang menangis taubat untukmu. Saat mengingatmu, aku terkena basahan air matanya. Aku tidak mau masuk neraka," kata sehelai bulu matanya. Maka Allah menyelamatkan bulu mata dari tubuhnya. Selamat ia dari api neraka. Maka berkatalah Jibril, "Fulan bin Fulan ini selamat karena sehelai bulu matanya yang berdoa kepada Allah." Kita lihat saudara, sehelai bulu mata bisa berdoa. Kalau bukan kehendak Allah, tidak bisa saudara. Allah ingin menyelamatkan hamba ini, maka berdoalah sehelai bulu matanya dengan izin Allah. Oleh karenanya saudara, mari kita bersama-sama bermuhasabah. Bermuhasabah. Hati dan lisan kita beristighfar semuanya. Barang siapa yang beristighfar akan dihapuskan kejelekannya, dan Allah akan angkat derajatnya, akan dilapangkan rezekinya, akan mendapatkan ketenangan batin, serta dihapuskan dosa dan kesalahan, dan dimudahkan dalam segala urusan. Fakulu jami'an astaghfirullah al-azim astaghfirullah al-azim. Mari bersama-sama al-azim astaghfirullah al-azim astaghfirullah al-azim astaghfirullah al-azim astaghfirullah al-azim astaghfirullah al-azim astaghfirullah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Al-Azim, ampunilah dosa kami ya Allah. Kami yang kadang sombong di hadapan-Mu ya Allah. Kami yang sering ingkar akan segala kenikmatan yang Engkau berikan. Kami yang sering lupa untuk bersyukur kepada-Mu ya Allah. Hamba sering lupa karena hati hamba menghitam pekat, disebabkan banyak sekali maksiat. Padahal Engkau sangat murka dengan orang yang berbuat maksiat. Hamba ingin sekali tidak melakukan itu semua, tapi hati hambamu ini sulit sekali keluar dari gelapnya hati ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, berilah kami petunjukmu, petunjuk yang dapat menerangkan hati hamba, petunjuk yang dapat menguatkan hati hamba, petunjuk yang dapat membawa hambamu ini untuk menggapai ridhamu ya Allah. Berapa banyak nikmatmu yang hamba ingkari dan kufuri, harus berapa lama lagi ya Allah hambamu ini berada dalam kesesatan, kesesatan yang menyesak hati dan menggayat hati. Ingin sekali bisa merangkuh nikmatnya iman, nikmatnya Islam, tetapi lagi-lagi ya Allah, hamba terhambat dikarenakan kemalasan hamba, dikarenakan kelalaian hamba, bahkan kesombongan hamba ya Allah. Ya Allah, malam ini hati kami bergolak tak karuan, kadang naik bahkan kadang turun ya Rabb. Padahal hamba telah berusaha untuk tidak seperti itu. Hanya pertolonganmu lah ya Rabb yang dapat menjadikan hamba kuat untuk menghadapi semua itu ya Allah. Astaghfirullah. Saudara, teruskan istighfar yang khusyuk. Teruskan istighfar.
yang khusyuk, jangan hanya di lisan namun hati maupun istighfar. Abaikan saja orang yang di kanan kirimu itu yang tidak khusyuk. Teruskan. Tak apa sembari memejamkan mata kita dan membuka mata hati kita untuk terus sejenak mengenang orang-orang yang paling berjasa dalam hidup kita, terutama orang tua kita. Bayangkan wajah ibu kalian. Bayangkan wajah ibu kalian. Kenanglah ibu kita, ibu yang menyayangi kalian, ibu yang selalu meneteskan air mata ketika kita pergi, ibu yang rela tidur tanpa selimut demi melihat kita tidur nyenyak dengan dua selimut, ibu yang selalu meneteskan air mata ketika kita terbaring sakit, ibu yang selalu ingin melihat kita tersenyum walaupun ia harus bekerja keras. Coba renungkan, saudara, ketika ibu kita melahirkan kita, beliau rela mengorbankan nyawa beliau untuk kita. Beberapa tahun lalu saat kita dikandung oleh orang tua kita, oleh ibunda kita, betapa bahagia mereka. Mereka menantikan kelahiran kita, mengharapkan anak yang akan lahir adalah anak yang soleh atau soleha, yang berbakti dan selalu sayang kepada mereka. Saat ibu melahirkan kita, ibu kita merasakan sakit yang amat sangat, menangis kesakitan antara hidup dan mati, saudara. Bahkan mungkin jika diberi pilihan oleh Allah antara menyelamatkan nyawanya atau nyawa bayinya, pastilah ia akan memilih menyelamatkan bayinya daripada nyawanya sendiri. Tapi apa yang kita lakukan saat ini? Kita hanya melihat beliau dengan penderitaannya. Terkadang kata-kata kita masih mengirisnya, bahkan terkadang menghujat, melukai perasaannya, kadang mencaci makinya, melawannya, mengacuhkannya. Apakah kita tidak pernah berpikir ingin memeluk mereka? Apakah tidak terpikir dalam benak kita untuk membuat mereka tersenyum? Renungkan, renungkan, renungkan. Astagfirullah. Mungkin saat ini beliau masih ada, masih sehat. Tapi perhatikanlah, bayangkanlah rambut mereka satu persatu makin memutih, kulit mereka makin berkerut, sinar wajahnya makin meredup. Masihkah kalian belum sadar, ha? Sadarilah, wahai saudara. Ibumulah yang dahulu mengganti tiap tangisanmu dengan senyum kegembiraan. Ibumulah yang dahulu selalu setia menemanimu kapan saja dalam kesedihan, mendekapmu dengan cinta seluas samudra. Ibumulah yang menangis untuk tiap derita yang menyapamu. Ibumulah yang dahulu hingga hari ini membasahi mulutnya dengan doa-doa untuk kebahagiaanmu. Namun mengapa kita tak pernah menyadarinya? Mengapa kita tak mau meminta maaf padanya? Lihatlah ibumu, saudara. Berapa lama dia menanggung dirimu dalam perutnya?
Apakah kau sanggup menahan perih dan pedih seperti dirinya hanya untuk menginginkan kau lahir di dunia hingga mempertaruhkan nyawa? Agar kau terlahir dengan sehat dan selamat, bahkan ketika dalam kondisi darurat, ia lebih rela menerima kematian agar kau tetap hidup, nak. Apakah kau pernah memikirkan hal ini? Kekuatan apa yang membuat ibu sekuat dan setabah itu? Sebagaimana kekuatan aulia yang sanggup menerima dan menanggung beban yang berat? Itu kekuatan Allah yang dianugerahkan kepada ibumu melalui Rahman dan Rahimnya. Inilah sumber kekuatan para aulia. Karenanya saudara, mohon ridho ibumu saudara. Sekarang ingatlah ayahmu. Hadirkan wajah bapakmu. Ayah memang tak mengandungmu, tapi dari darahnya mengalir darahmu. Namanya melekat namamu. Memang ayah tak melahirkanmu, memang ayah tak menyusuimu, tapi dari keringatnya lah setiap tetesan yang menjadi air susumu, saudara. Ayah memang tak menjagaimu setiap saat, tapi ketahuilah dalam doanya selalu ada namamu disebut. Tangisan ayah mungkin tak pernah kau dengar, karena dia ingin terlihat kuat agar kau tak ragu untuk berlindung di lengannya dan dadanya ketika kau merasa tak aman, saudara. Pelukan ayah mungkin tak sehangatkan seorang bundamu karena kecintaannya. Dia takut tak sanggup melepaskanmu, saudara. Dia ingin kau mandiri agar ketika ia tiada, kau sanggup menghadapi semua sendiri. Cinta ayah kepadamu sama besar dengan cinta ibu. Maka hormati dan sayangi ayahmu dan juga ibumu. Amalan yang dicintai Allah adalah doa kita kepada orang tua kita. Mari fakulu jami'an. Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. 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 Saudara, saya hendak istirahat sejenak, saudara. Sembari saya istirahat tadi, sahabat panitia minta untuk dicarikan saudaraku. Saudara, seorang wanita tua pernah datang kepada beliau, baginda Rasulullah. Lantas seorang wanita tua tadi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ibuku telah wafat, ya Rasul. Jikalau aku bersedekah untuknya, sampaikah pahalanya, ya Rasul?" Lantas Rasul menjawab, "Iya, sampai. Oleh karenanya, monggo tunjukkan wujud cintamu buktimu kepada orang tua. Kita sedekah atas nama ayah, atas nama ibunda kita masing-masing. Monggo Ustaz Wes, silakan dipimpin. Monggo, tafadhol." Kepada para petugas yang ditugaskan untuk mengutarkan serban keliling, sembari kita bersolawat, mari kita bersedekah untuk orang tua kita. Dimulai dari atas panggung, monggo silahkan petugas yang naik ke atas panggung sembari kita bersolawat.
Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'asa ni wa taraji. Atfatan ya jirudan sama-sama ya Rasulullah. kotaknya diputarkan, jangan sampai ada yang kelewatan. Kepada semua petugas, pedagang-pedagang yang di belakang dianjurkan monggo untuk bersedekah, diniatkan untuk orang tua kita. Ya Juh iman-iman marang bundani minang kabakti maring wong tuane ilingo zaman wong tua diputarkan yang rata, saudara. Ya uhailal juddi wal karami.
dulur ngerti yo ing zaman iki akeh sedulur kang padha nglali urip ing donya ra ngrumangsani bakale tegan kang aran pati bakale tegan kang aran pati ya Rasulullah. Yang rata bagian depan itu monggo silakan. Ayo sedulur padha taubat tindak wah kubur ngilingke kita gelem ra gelem bakal seto ure madep kang maha kuasa ya Rasulullah salamun yang pedagang yang pedagang-pedagang monggo sami sedekah diniatkan untuk orang tua kita Al-Fatah ya jiratal alamin ya uhai laljuddi wal karami ya uhai laljuddi wal karami tetap memutar rekan-rekan yang belum terjangkau untuk serban keliling tetap diputarkan sembari kita melanjutkan mendengarkan ceramah beliau Gus Mujamil Sumonggo. Saudara, mari kita berdoa, mari kita berdoa kita berdoa sambil menerima Allah. Mari getarkan bibirmu ketika menyebut nama yang maha agung. Fakulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mari ucapkan bersama-sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, saudara, ya Allah, tiada akan datang hari kiamat selama masih ada di muka bumi yang memanggil nama Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Saudara, ya. Tiga orang-orang di dalam kuburnya dihidupkan kembali. Bibirnya tidak akan berhenti menyebut nama Allah.
Bibirnya tidak akan mau diam dari menyebut nama Allah. Ia akan tidak akan lewatkan satu nafas pun untuk lepas dari menyebut nama Allah. Dan hari-hari kita penuh dengan dosa dan kesalahan. Salahkah kita bila menyebut nama Allah? Masihkah kita berat memanggil namanya? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, saudara, ya Allah, nikmati ucapan memanggil nama Rabbul Alamin. Ya Allah, nikmati lafal agung ini, karena inilah seindah-indah yang kita ucapkan. Inilah semulia-mulia yang kita ingat. Inilah seagung-agung yang kita sebutkan. Panggil namanya. Benangkan seluruh hajatmu dan semua kesulitan dan rintanganmu. Tenggelamkan dalam samudra namanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil jasad wa ala qabrihi fil kubur. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil jasad wa ala qabrihi fil kubur. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil jasad wa ala qabrihi fil kubur. Wahai Allah, limpahkan selawat kepada roh Sayyidina Muhammad di alam arwah, dan limpahkan pula pada jasadnya di alam jasad, dan pada kuburnya di alam kubur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Saat ini kami merasakan betapa nikmat tenangnya hati kami, ya Rauf. Rabbi, terangi jiwa kami dengan cahaya. Terangi penglihatan kami sepulangnya dari sini dengan cahaya. Terangi pendengaran kami dengan cahaya. Terangi depan kami dengan cahaya. Terangi belakang kami dengan cahaya. Terangi seluruh penjuru kami dengan cahaya. Terangi darah kami dengan cahaya. Terangi tulang tubuh kami dengan cahaya. Terangi pemikiran kami dengan cahaya. Terangilah hari-hari kami dengan cahaya. Ya Rahman, cahaya keindahanmu. Wahai yang menamakan dirimu An-Nur. Ya Allah. Wahai yang menamakan dirimu An-Nur. Wahai yang menamakan dirimu An-Nur. Maha bercahaya. Terangilah hari-hari kami, ya Rab. Ya Allah. Terangilah sakaratul maut kami kelak. Ya Allah. Ya Allah. Terangilah kubur kami kelak. Ya Allah. Dan bangkitlah. Dan bangkitkan kami di yaumul kiamah. Bersama yang terang benderang. Bersama orang-orang yang bersama Rasulullah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, inilah nama yang paling agung yang kau ajarkan kepada kami. Inilah namamu, ya Rabbi, Rabbi. Maka tiadalah kami satu kali memanggil namamu terkecuali kau pastikan hujan hidayah kepada beribu-ribu orang yang berbuat maksiat. Kau pastikan hujan hidayah memanggil jiwa-jiwa para pendosa, pemabuk, narkotika. Rabbi, kami tidak membenci saudara kami mereka yang terjebak narkotika, terjebak minuman keras, terjebak kemaksiatan, terjebak kriminalitas, terjebak sabung ayam, terjebak korupsi. Beri mereka hidayah, ya Allah. Beri mereka taubat, ya Allah. Kami tidak membenci mereka, tapi kami kasihan kalau mereka wafat, ya Allah. Bagaimana mereka menghadapi malaikat Israel di saat sakaratul maut mencekik mereka, mencabut ruh mereka dengan kemarahan. Malaikat Israel mencabutnya dengan sekeras-kerasnya. Rabbi, undang mereka dalam hidayah.
Rabbi, kami bermunajat untuk hujan hidayah. Hujan hidayah untuk hati kami. Hujan hidayah ke dalam lubuk hati keluarga kami. Hujan hidayah ke dalam lubuk hati saudara-saudara kami yang masih dalam kegelapan dosa. Ya Allah, yang masih dalam kehinaan. Dan juga kami mengadukan jiwa kami, kerusakan jiwa yang selalu ingin lari dari apa yang Engkau ridhoi. Kerusakan jiwa yang selalu menghindar dari apa yang Engkau cintai. Ya Allah, kepada siapa kami mengadukan hal ini kalau bukan kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, Rabbi, pastikan nama kami tertulis bersama mereka, ya Allah. Pastikan wajah kami bercahaya terang benderang di yaumul kiamah, ya Allah. Sebagaimana firman-Mu, wujuhu yaumaisin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah yang terang benderang bercahaya, kata Allah, di yaumul kiamah, ila rabbiha nadhirah, memandang kepada Tuhannya yang maha bercahaya. Rabbi, pastikan wajah kami bercahaya dan memandang indahnya cahaya-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim. Hadirin hadirat, di saat Allah mengumpulkan mukminin mukminat, Allah membukakan dan menyingkap cahaya keindahan zat-Nya, maka mereka semua bersujud kehadiran Allah. Allah katakan kepada mereka, idfa'u ru'usakum ibadi umzu ilaiha. Angkat kepala kalian dari sujud kalian, wahai hamba-hambaku. Pandanglah keindahan zat-Ku di saat itu. Semoga nama kita bersama mereka yang memandang indahnya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, salahkah kami malam ini juga banyak keinginan, ya Allah? Salahkah kami merindukan, ya Allah? Salahkah kami ingin dekat dengan-Mu, ya Allah? Sedangkan semua getaran kalbu kami itu adalah keinginan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Maka sebagaimana Kau jadikan cacing merangkak tanpa tangan dan kaki, maka jadikan kami merangkak kepada-Mu tanpa hambatan, ya Allah. Sebagaimana Kau jadikan anjing najis bertasbih mensucikan-Mu, maka jadikan kami pendosa-pendosa hina yang mendambakan-Mu, ya Allah. Sebagaimana Kau jadikan air mengalir menjadi beku, maka jadikan harapan kami mengalir ke arah-Mu dan membeku di pintu-Mu, ya Allah. Sebagaimana Kau jadikan gunung batu menjadi debu, maka jadikan seluruh kesalahan kami menjadi debu di hadapan keagungan-Mu, ya Allah. Sebagaimana Kau jadikan bumi perkasa terinjak-injak, maka jadikan hawa nafsu kami terinjak-injak kerinduan kami kepada-Mu. Sebagaimana Kau jadikan raja berwibawa terkalahkan dan terhinakan, maka jadikanlah kesombongan kami terhinakan oleh kewibawaan-Mu. Sebagaimana Kau jadikan sesuatu yang bergerak menjadi diam, maka jadikanlah tubuh kami yang bergerak berubah diam dari segala yang tak Kau ridhoi, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Sebagaimana Kau jadikan semua yang ada menjadi fana, maka jadikanlah gunung dosa ini fana dalam kelembutan-Mu, ya Allah. Sebagaimana Kau jadikan yang tak mungkin menjadi kepastian, maka jadikanlah semua ketidakmungkinan kami untuk dekat menjadi janji kepastian. Duhai Allah, duhai pencipta kami, kami merindukan-Mu, ya Allah. Jangan Kau tolak kerinduan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saudara, ya, jangan Kau lalaikan tugas-Mu untuk ibu-Mu. Ya Allah, ya Allah. Sekarang ibu-Mu masih hidup, apa sudah wafat? Ya Allah, ya Allah. Sekarang ibu-Mu masih hidup, apa sudah wafat? Ya Allah. Yang masih hidup, berusahalah untuk mengumrohkan ibunya. Ya Allah. Untuk menghajikan ibunya. Ya Allah.
bawa ibumu ke Ka'bah, bawa ibumu ke makam Rasulullah. Ya Rob, buka rezeki yang hadir, yang punya niat baik buat ibunya, ya Allah. Dan sekarang yang ibunya di alam barzah, sampaikan salam untuk ibumu. Katakan, yuk katakan, assalamualaikum ya ummi. Terus, assalamualaikum ya ummi. Terus sampai nyambung. Assalamualaikum. Yang ibunya di alam barzah, sampaikan salam untuk ibumu. Assalamualaikum. Terus, terus sampai nyambung. Assalamualaikum ya ummi. Assalamualaikum. Terus sampai nyambung. Assalamualaikum ya ummi. Terus sampai nyambung. Selamat ibuku untukmu rahmat Allah ya ummi. Untukmu ampunan Allah ya ummi. Pastikan ibu kami tidak diazab di alam kuburnya ya Allah. Pastikan ibu kami masuk surga tanpa hisab ya Allah. Assalamualaikum ya ummi. Assalamualaikum ya ummi. Terus sampai nyambung. Assalamualaikum ya ummi. Sekarang doakan ayahmu. Ayahmu yang mengazankan di telinga kananmu, mengkomatkan di telinga kirimu. Doakan ayahmu diberkahi Allah. Ampuni ayah ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Rahmati ayah ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Semua doakan kedua orang tuamu. Ya Allah. Pastikan kedua orang tuamu bahagia di malam hari ini. Ya Allah, ya Allah. Semua katakan ya Allah. 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 Bebaskan kedua orang tua kami dari neraka ya Allah. Ya Allah. Pastikan orang tua kami masuk surga ya Allah. Ya Allah. Tanpa hisab ya Allah. Ya Allah. Tanpa hisab ya Allah. Ya Allah. Semua katakan ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allah suka melihat kita malam ini, saudara. Ya Allah. Allah asyik melihat kita malam ini, saudara. Ya Allah. Allah banggakan kita di hadapan malaikat-malaikatnya. Ya Allah. Lihatlah hamba-hambaku. Ya Allah. Teruskan. Ya Allah. Teruskan. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ampuni seluruh umat Islam ya Allah. Ya Allah. Berkahi Indonesia ya Allah. Ya Allah. Berkahi seluruh jamaah yang hadir maupun yang belum sempat hadir saat ini ya Allah. Ya Allah. Berkahi pula para jamaah yang mendengarkan lewat live ya Allah. Berikan keberkahan pada keluarganya, serta anak keturunannya ya Allah. Jadikan ahli khair sebagai penerus perjuangan baginda Rasulullah. Ya Allah. Ya Allah yang sakit sembuhkan dari penyakitnya ya Allah. Yang sedang usaha semoga dilancarkan usahanya ya Allah. Ya Allah. Yang sedang menjabat semoga dinaikkan jabatannya. Ya Allah. Yang sedang berjuang berdakwah semoga ditambah karismanya oleh Allah. Ya Allah. Yang belum punya keturunan semoga segera diberi keturunan yang soleh dan soleha. Ya Allah. Yang belum mendapatkan jodoh. Ya Allah. Semoga segera mendapatkan jodohnya. Yang sedang bertani. Ya Allah. Semoga diberi hasil yang berkah melimpah ruah. Ya Allah. Yang sedang dililit utang piutang. Berikan kemampuan untuk melunasi hutang-hutangnya ya Rabb. Mudahkan rezekinya. Karuniakan kepada kami semua istri kami. Istri yang solehah ya Rabb. Jadikan suami-suami kami suami yang mampu meneduhkan batin istrinya ya Allah. Tidak ada keributan antar suami istri ya Rabb. Jadikanlah anak keturunan kami semua ya Allah. Anak yang soleh dan solehah. Berikan keberkahan kepada yang mengadakan acara ini ya Allah. Berikan keberkahan kepada yang mengadakan acara ini ya Allah. Berikan pula keberkahan kepada para donaturnya, para penyumbangnya, maupun pikiran maupun material. Berikan keberkahan padanya ya Allah. Ya Allah. Ya Allah ulamanya ya Allah, ulamanya ya Allah. Bersatu istiqomah ya Allah. Tidak ada keributan antar ulama. Tidak ada perselisihan antar ulama ya Allah.
gabungkan antara ulama dan satukan tujuan, tujuan yang engkau ridhoi, mengangkat syariat Nabi Muhammad dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah, semua katakan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, semua katakan ya Allah, ya Allah. Saat ini engkau kumpulkan kami di majlis sikul maut ini, ya Allah. Kami berdoa diamini bersama para kiai, mungkin ada para habaib, ya Allah, ya Allah, juga para yatim piatu. Ya Allah, kami berdoa diamini para pendosa yang saat ini menangis bertaubat kepadamu. Ya Allah, kami berdoa diamini. Ya Allah, para musafir, ya saya Muzamil, ya tim dakwah dalam kubur musafir yang mana beliau Rasul katakan ya doa musafir sangat mustajabah. Ya terus angkat kedua tanganmu. Ya Allah, 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 terus, ya Allah, ya Allah, turunkanlah selalu rahmatmu, ya Allah, maghfirahmu, ya Allah, ampunanmu, ya Allah, buat para leluhur dusun Banaran, ya Allah. Di antaranya ya Allah terkhusus untuk Mbah Ilyas, Mbah Muhayyad, Mbah Umbu, Mbah Sumo, Mbah Sandi, dan semua ahli kuburnya ya Allah yang telah mendahului kami, ya Allah. Berikan maghfirahmu ya Allah, terutama untuk orang-orang tua kami semua, ya Allah. Biparokati wa karamati sultanil awliya Syamtul Qadir al-Jainan wa bisafat Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Biiznillah wa ridallah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Innahu ala kulli syai'in qadir. Ikdi hajatina. Silakan yang punya hajat masing-masing, silakan haturkan sama Allah. Monggo yang punya hajat masing-masing, haturkan sama Allah. Minta sama Allah. Ya Allah, panjenengan ijabah, ya Allah. Silakan yang punya hajat masing-masing haturkan sama Allah. Silakan yang punya hajat masing-masing haturkan sama Allah. Saudara ada minta didoakan dari Malaysia, saudara saya Dr. Zuhri Cidin. Doakan semoga beliau diberikan kesehatan zahir dan batin. Ada minta doakan juga saudara saya dari Klaten, Haji Sukiat, minta doakan semoga diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada minta didoakan juga siapa tamu dari gerobokan Siti Hafizah, Siti Samsuri, Adipu, ayat beliau sebagai caleg semoga diloloskan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dilancarkan hajatnya. Ada minta didoakan juga Mas Roni Snori dari Tuban, Senori Tuban ya, diberikan kesehatan keluarganya, juga diberikan kekuatan istiqomah dalam membina rumah tangga dan jemaahnya, juga diberikan kejembaran rezekinya, amin Allahumma amin. Ada minta doakan juga Eni Maria Sulistia, Sulistia Rini binti Supar, binti Suparium ya, dari Malaysia, minta didoakan semoga usahanya diberi kelancaran hajat-hajatnya, Allah kabulkan hajat baiknya, dan Allah jauhkan dari mara petaka, Allah jauhkan dari rekoto yang menungso. Ada minta didoakan juga tim kami dakwah dalam kubur yang mana orang tua beliau baru sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu meninggal dunia. Ya. Orang tua beliau Bapak Mahfudz bin Kiai Haji Nur Hamid. Semoga beliau almarhum semoga dilapangkan kuburnya. Semoga diberikan tempat yang terbaik
bersama para kekasih Allah di sana ya Allah. Ada minta doakan juga Mbah Qodir dari daerah Salatiga atau Semarang. Beliau sedang kondisi sakit, semoga Allah angkat penyakitnya ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada minta didoakan juga Bapak Amir dari Jabung, semoga Allah angkat juga penyakitnya. Allah angkat penyakitnya. Banyak yang minta didoakan. Kami juga tim doa dalam kubur doakan semoga keluarga kami diberikan kesehatan zahir dan batin. Hajat kami, keluarga kami diijabah, dimudahkan oleh Allah. Dan anak keturunan kami dimudahkan anak-anak yang soleh dan soleha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shalawat. Ya Allah, Allahumma inna qawlal hujbi wal kibru wal riya' wa shumat wa nusannu fi amali laka wa lam alami aw alim tudullu anhu wa akul la ilaha illa Muhammad Rasulullah. Ya Rafi, istajib da'wana ilahi, Rabbana adina fi dunia sana wa fi lahirati sana wa kina azaban nar wa kina azaban nar wa kina azaban nar wa alhamdulillahi rabbil alamin. Tetap pada posisi masing-masing, tidak bisa berdiri. Kita berzikir mengingat akan kebesaran Allah. Semoga beliau diselamatkan oleh Allah. Mari kita berzikir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya
Ya Allah, Ya Allah, Ya
Allah, ya Allah. Mari berzikir, semua berzikir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, 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 ya Ya Allah. 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 Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semua berzikir saudara, tetap berzikir monggo. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah,
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allahu Akbar. Monggo takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak, Ibu, segala puja puji sampai akhir hayat hanya milik Allah, hanya milik Allah. Bapak, banyak kata beratur yang tak beraturan, karena di dalam saya harus ngopeni panas. Bapak, ini kaos sudah bayar, basah kuyuh. Kaos saya Bapak basah kuyuh, gelap dan suruh berbicara mungkin hampir 2 jam, mungkin banyak salah, banyak kurang pas atau menyakiti perasaan panjenengan. Saya mohon dimaafkan G. Saya juga butuh kritik serta sarannya. Yang mau memberikan kritik serta saran silahkan saya berbagi nomor WA saya untuk silaturahmi, untuk kritik serta sarannya monggo 08218050904. Silakan kritik serta saran, silakan. Ulangi Bu. 08218050904. Sampun cekap pun nggih. Kathah lepate kula kalih panjenengan sedaya dalam nyuwun ngapunten ingkang kathah. Dalam akhiri wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam nyuwun tumanipun yai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad alaihi salam wa sallam. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tub bina fi ma jarat bil maqadir wa fir lana warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina taubur rahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta wa la ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'alal kafirin. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع البرار يا عز وغفر يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. شهدنا الرجيم سنة الله عليه وسلم. ما ترنون اللهم صل على محمد.